Okay guys, jumpa lagi di channel saya, Indik Channel. Jadi video kali ini kita akan berpetualang di sungai. Kita bukan Mak Piong Rumbung versi ala-ala Toraja zaman kuno. Jadi kita mengambil salah satu ala-ala Toraja, yaitu Mak Piong Rumbung. Jangan lupa di subscribe ya, like, comment, dan share. Sekarang jadi oke guys, jadi kita lagi mencuci bumi di sungai. Jadi kapal Piong namanya. Nanti lihat dulu ya. Kita yang ada di tradisi orang Toraja ya. Ya. Namanya Piong Rumbung. Namanya Piong Rumbung. Adat Toraja.
bikinan nenek moyang dulu. Ini bikinan orang Toraja dulu sebelum merdeka. Tahun 1942 dimulai bikin nenek moyang kami nih. Namanya Tiong Rum. Atau disebut Wak Kayu. Ini makanan terutamanya orang Toraja dulu pada waktu tahun 1942. Nah, ini sudah dimulai. Kita bangkitkan kembali ini Tiong Rumbung, adat Toraja. Lihat, ini sudah dimulai bikin, dibangkitkan kembali. Merdeka masih zaman Belanda, orang tua kami jadi kami hidup dia muda sedikit atau gembala kerbau mulai dia bikin rumput namanya Tiong Rum. Yang mau muda karaka itu Bang kami nenek siang bumi. Ya. Jangan kira mau kita di kampung. Ya. Masih sama kita. Oh. Bang kami. Mangala dedo. Oh. Tunggu lu miring-miring isan. Aduh. Biru tiga, mampu mania. Kandeng mania kita. Mampu. Jadi kita ambil, kita makan. Sudah masak namanya Tiong Rum di dalam lemang. Salam perpetualan. Kita sudah melakukan eksperimen Pak Tiong Rum di sini, sudah selesai, kita makan. Jangan lupa di subscribe ya, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.